Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. So, hopefully semua orang dalam keadaan sihat walafiat insyaAllah. Okay, so kita tengok soalan yang C pula. A dengan B dah settle dalam video sebelum ni. Okay, tengok soalan C. So, saya nak naikkan dia. Kita ada 1 sehingga 5. Okay, kita ada X. And so, bila naik atas jadi 2X tolak 1 kuasa negatif 1 per 2 dx. Okay, so soalan ni kita tak boleh nak buat integration yang basic, maka kita perlu menggunakan kaedah substitution. Okay, so bila kita buat substitution, kita mesti menggunakan limit yang betul. Itu dia punya yang disebut dalam syllabus korang. Okay, so kita akan let kan u is equals to 2x tolak 1 du dx, kita ada 2. Okay, dan du over 2 kita ada dx. Ini yang first lah, yang paling basic. Kan? Kita tahu untuk apa ni? Untuk substitution untuk penggantian semua mesti dalam sebutan u. Kita keluarkan highlighter sikit, kan? Ambil yang warna kuning dulu. So kita ada 2x tolak 1 ni. So dia dah jadi dalam sebutan u lah, iaitu u itu sendiri. Okay, tukar warna pula, kan, hijau pula. So dx, dx dia dah ada dalam sebutan u, iaitu du over 2. Okay, so lagi, apa lagi, kan, apa lagi yang kita mesti tukar, kena tukar x juga lah. So x ni kita akan tukarkan melalui yang ini sebenarnya, kan, kita ubah dia. Oops, lupa nak tukar pen balik. Okay, so kita ubah dia menjadi kita ada u tambah 1 per 2 is equals to x. Sekarang barulah dia dah settle. So yang x sekarang dah jadi u tambah 1 per 2. Ha, ada satu lagi sebenarnya yang kita kena tukarkan bila kita buat integration by substitution, iaitu, ni kena tahu lah. Okay, iaitu kita punya limit. Our limit must be changed. Okay, kita kena tukarkan dia. Saya nak buat kotak. Okay, saya... dalam sebutan X, kita ada 1 dan juga 5. Dalam sebutan U, apakah dia? Macam itulah, kan? So, dia basically dia macam ni. So, everything must be in terms of U. So, kalau X tadi dia 1, maka kalau dalam sebutan U, so kita masukkanlah. So, masukkan 1 ni dekat sini, kan? Masukkan 5 ni dekat sini. Kita dapat, kita kirakan nilai dia dalam sebutan u pula. Okay, so kalau kalau x is equals to 1, dalam sebutan u dia jadi kita ada 2 tolak 1, which is 1. Okay, dalam sebutan, kalau x dia dia adalah 5, dalam sebutan u dia jadi 10 tolak 1, kita ada 9. Okay, alright. So sekarang baru kita buat penggantian. Saya nak lengkapkan dulu yang highlight ni, kan? So biru dengan biru. So kalau sebelum ni kita ada 1 dengan 5, sekarang kita ada 1 dan juga 9. Okay, so so kita akan buatkan. Saya nak buatkan belah sini je. So dia jadi integration of, kalau it was it were 1 and 5, but now kita ada 1 dan juga 9. So sebelum ni x, sekarang kita ada u tambah 1 per 2. Nampak cantik tu, kan? Lepas tu sebelum ni kita ada 2x tolak 1, sekarang kita ada u saja kuasa negatif 1 per 2. Jangan lupa kuasa. Biasanya, biasalah pelajar kadang dia tertinggal, eh. So lepas tu apa lagi? Dx pula, dx sekarang dah jadi du per 2. Mungkin untuk nampakkan apa yang berlaku, saya highlightkan mengikut warna yang sama. Ini yang sama. Oops, terlupa, ini bukan highlight pula, kan? Okay, ni dia. So kita ada ini. Okay, lepas tu yang kuning tu sekarang, yang ini, yang hijau kita ada yang ini. Okay, dan yang biru. Colourful lah, eh. Dalam exam buat macam ni. Boleh try lah. Okay, so lepas tu, lepas tu barulah kita simplify kan. And so kita ada 1 per 4 letak kat luar. Mana datang 1 per 4 tu, sir? And dia dekat sini, 2 darab 2 ni. Okay, so basically dia sekarang kita ada integration of 1 hingga 9. So kita ada u tambah 1 darab juga dengan u kuasa negatif 1 per 2 je, yang tinggal du. So kita boleh expandkan dia.
Kembangkan dia. Buat equal sign ni. Kan? Bagi cantik sikit. So, lepas tu kita ada U kuasa 1 tolak 1 per 2. So, kita ada U kuasa positif 1 per 2. Dan kita tambah juga dengan U kuasa negatif 1 per 2 du. So, sekarang semua dalam sebutan U sudah dah dalam bentuk yang sedia untuk kita integratekan. So, barulah kita integratekan 1 per 1. Kan? So, kita ada U kuasa 3 per 2 per 3 per 2 tambah juga dengan U kuasa 1 per 2 per 1 per 2. Ha, kita ada 9 dan juga 1. Okay. So, sekarang ni kita kan dah tukar semua dalam sebutan U. Kan? Tiada keperluan untuk korang masukkan balik U ni dengan yang X tadi ni. Tak payah dah. Tak perlu. Sebab kita punya limit pun dah dalam sebutan U. Terus masuk je nanti 9 dengan 1 ni. Ha, dalam dalam tu eh. Okay, so basically, bila kita cuba simplifykan terlebih dahulu, so kita akan dapat dia sebagai 2 per 3. So, U kuasa 3 per 2. Okay, tambahkan juga dengan 2. Darab juga dengan U kuasa 1 per 2. Ha, jadi macam ni. And lepas tu baru kita masukkan dia punya limit tu. So, 1 per 4 tu saya nak biar kat luar dulu. Biarlah kat situ. So, kita ada 2 per 3. Okay, so kita ada 9 kuasa 3 per 2, masukkan 9 dulu. So, tambah juga dengan 2 darab 9 kuasa 1 per 2 lagi. Actually, 3 je. So, tolak juga dengan, kalau tolak mesti ada kurungan. Sekejap, ni saya tertinggal limit dia punya. Ni 9 dengan 1. Okay, so tolak juga dengan kita ada 2 per 3. Kita ada 1 kuasa 3 per 2. Okay, so tambah juga dengan 2. Kita ada 1 darab kuasa 1 per bukan okey 2 darab 1 kuasa 1 per 2 kalau tu okey dan tutup balik kurungan dan kita buatlah balik macam ni okey so basically pengiraan ni kita kena buat dengan berhati-hatilah sama ada korang nak simplify dulu ke ataupun biasanya kan biasa pelajar dia terus masuk ke semua ni dalam kalkulator tak salah pun asalkan you got the final answer basically okay lah. Okay. Sebab kadang-kadang especially calculator yang apa ni calculator yang warna kelabu tu kan. Itu kita kena pandai untuk masukkan kesemua ni dalam calculator. Otherwise korang boleh simplifykan sikit ni. Simplifykan sikit-sikit. Lepas tu barulah kita masukkan dia punya nilai dia. Kan? Baru kita masukkan dalam calculator dia. Okay, so basically, bila korang kirakan, so dapatlah jawapan akhir kita iaitu kalau korang kirakan, kita akan dapat dia sebagai 16 per 3. This will be the final answer. Okay, so hopefully penjelasan jelas tentang integration by substitution. Yang paling penting saya nak highlightkan kat sini adalah kita tidak perlu masukkan balik U ni dengan X yang telah kita letkan tu. Tak payah. Biar je semua dalam sebutan U. Masukkan limit yang baru ni. Okay, sebab kita dah tukar dalam sebutan U. Buat apa nak masuk balik yang X tu? Tak payah. Kita tinggalkan X. Okay? Alright. So, itu saja. So, kita akan sambung dengan soalan berikutnya dalam video yang akan datang.